Terik matahari seolah tak kuasa menyerap udara dingin kota Tondano. Kepakan sayap dan senandung kicauan burung yang bermain bebas menambah pesona wajah kota yang terkenal dengan danaunya, Danau Tondano. Alam yang tengah bersahabat ini seakan menggerakkan tiap langkah saya untuk mengunjungi danau terluas di Sulawesi Utara. Danau yang berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut ini menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjungnya, tak terkecuali saya. Keindahan Danau Tondano dengan pemandangan pegunungan di sekelilingnya ternyata tidak terlepas dari adanya sebuah legenda. Cerita rakyat yang diyakini hingga sekarang bahwa sebelum terbentuknya Danau Tondano ini berdiri gunung yang kokoh dengan sepasang puncak bukit yang kembar. Gunung yang diyakini tersebut adalah Gunung Kalimaya dengan puncak Makarimbo dan puncak Marimbo. Di tiap puncak terdapat desa yang bernama sama dengan puncak gunung. Masyarakat sekitar percaya akan sebuah legenda mengenai asal muasal nama puncak-puncak gunung ini berasal dari dua buah wilayah, yakni wilayah kekuasaan Makarimbo dan wilayah kekuasaan Marimbo. Diceritakan penguasa Makarimbo melahirkan putra tunggal, yakni Paranga. Sedangkan penguasa Marimbo memiliki putri tunggal, yaitu Tenden. Karena kedua anak ini masing-masing akan menggantikan kedudukan ayahnya, maka sejak kecil Tenden dan Parangan sudah dibentuk menjadi pribadi dan sosok yang tangguh. Bahkan di balik paras cantik Tenden, ia sudah terbiasa berpenampilan selayaknya anak laki-laki. Jadi tak heran, kegiatan berburu tak pernah dilewatkan sehari pun oleh kedua bocah ini hingga mereka beranjak dewasa. Kedewasaan usia Tenden menggerakkan hati sang penguasa Marimbo untuk menggelar sebuah ritual sumpah yang dilakukan oleh putrinya. Pada saat bersamaan di tempat berbeda, Parangan juga mengangkat sumpah. Saya bersumpah. Tidak akan menikahi Makarimbo. Gadis Marimbo. Pada suatu hari, di tengah kenikmatan berburu, tanpa sengaja Parangan melewati batas dan masuk wilayah Marimbo. Tenden pun terkejut melihat musuh bebuyutan ada di wilayahnya. Adu tombak pun tak terhindarkan. Masing-masing saling menunjukkan kekuatan, hingga runcingnya tombak Parangan menusuk rambut Tenden yang kemudian terurai. Seketika itu pula, Parangan mulai menaruh curiga akan gerak-gerik Tenden. Pertemuan kedua mereka pun, Parangan masih bertanya-tanya jati diri Tenden sebenarnya. Apakah ia seorang wanita? Yang tidak disangka, rasa penasaran berubah dengan rasa suka. Perlahan, hati Parangan mulai tertambat akan paras Tenden. Ternyata, Tenden pun mengalami hal yang sama. Sosok Tenden yang terkenal tangguh akhirnya luluh pada karisma Parangan. Sampai suatu hari, setelah mereka kerap bertemu, Parangan akhirnya memberanikan diri menyatakan niatnya untuk menikahi gadis yang dicintainya. Maukah kau menikah denganku? Saya mau menikah denganmu. Senyum. Untuk mempersatukan wilayah kita. Rasa kasih yang amat sangat ternyata membuat mereka lupa akan janjinya kepada orang tua. Alam pun menunjukkan murkanya. Gunung meletus, gempa menggentar dan meruntuhkan wilayah sekitar. Bencana memusnahkan kehidupan dan kekokohan Gunung Kalimaya. Ya, demikianlah ketika sebuah ketetapan hidup dilanggar, maka yang terancam juga adalah kehidupan bersama. Tetapi begitulah kenyataannya, ketika sebuah bencana terjadi, ada selalu hikmah di balik itu. Hikmah yang bisa kita lihat sebenarnya adalah keindahan Danau Tondano itu sendiri. Tak hanya kisah dua anak manusia ini saja, keindahan Danau Tondano yang dikelilingi indahnya alam pegunungan seakan mengulik kisah-kisah lain akan asal-usul terciptanya.
Lalu selain Danau Tondano ini sendiri ya, ada nggak hal-hal lain yang menandai legenda itu tersebut pernah ada di sini? Ya, seperti juga asal-usulnya dari sebuah kisah tentang gunung yang disebut Gunung Kalimaya. Kalimaya artinya dari mana kemudian air itu keluar. Nah, penanda yang paling utama yang bisa kita lihat di sekitar Danau Tondano adalah munculnya mata air-mata air. Latar belakang pemandangan membuat cerita mengenai asal-usul terbentuknya Danau Tondano pun semakin berkembang. Di sekitar Danau Tondano, terdapat beberapa daerah yang diyakini kemunculannya merupakan bagian dari legenda. Langkah saya mengarah ke salah satu desa di Kecamatan Kakas, di mana masih nampak rumah-rumah sederhana dari bambu yang menghiasi tepi danau. Seperti halnya cerita rakyat yang berkembang di Sulawesi Utara, warga di desa Paslaten juga meyakini asal mula Danau Tondano akibat bencana yang terjadi. Menilik keseharian masyarakat sekitar yang erat dengan aktivitas di danau, seakan menyeret asal-usul Danau Tondano hanya menjadi hiasan dalam cerita kehidupan. Karena ketika tempat berpijak memiliki potensi kehidupan, maka disitulah manusia memilih tinggal menetap. Setahu saya dan masyarakat setempat mengetahui bahwa terbentuknya Danau Tondano karena letusan gunung berapi sehingga keluar mata air yang besar sehingga terbentuklah Danau Tondano. Ketika banyak mata memandang Danau Tondano dari sisi kacamata estetika keindahan, maka canda tawa dan senyum riang bocah-bocah serta kayuhan semangat warga sekitar membawa kesimpulan baru dalam mendefinisikan Danau Tondano. Nah, lalu bisa diceritakan manfaat Danau Tondano sendiri bagi kehidupan masyarakat sekitar itu apa saja? Seperti yang kita lihat ini, ikannya kan dari Danau Tondano. Oh, ditangkap gitu? Ditangkap. Ada juga di Danau Tondano sini ada sumber mata airnya yang besar. Danau yang menjadi salah satu identitas masyarakat Minahasa ini ternyata tak hanya menyibakkan legenda dan memancarkan keelokan. Namun dibalik kisah pahit yang diyakini, justru kehidupan manislah yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Demikian Pustaka Indonesia, sampai jumpa.